いい加減おとなしく嫌われやがれ。Yo, halo Shadow Shadows, is my best partner. Oke, guys, jadi per video kali ini gue ketemu sama idol gue R7 Tatsumaki ya teman-teman. Bang Valdi, gue ngefans banget sama Luang dan ya di sini spoilernya itu gue menang ya cuy. Cuman di sini gue nggak ada bermaksud buat sombong gue bisa menang lawan R7, enggak ya sama sekali teman-teman. Nggak ada merasa bangga sama sekali cuy. Gue cuma seneng banget ketemu sama idol gue ya guys ya. Seperti kalian tahu lah gue salah satu fans RRQ dan ya gue pernah mabar sama full RRQ dan ya videonya itu bisa trending ya guys ya. Terima kasih RRQ Effect, thank you juga Kingdom yang sudah support gue. Gue juga pernah nabrak full RRQ ya teman-teman. Buat kalian yang penasaran dengan videonya, nanti gue taruh linknya di deskripsi ya cuy. Nah jadi di sini gue lagi main sama Freya dan Minotaur ya teman-teman. By the way di sini kita nggak pakai HMM ya, cuman kita pakai Freya Godland. Nah Freya Godland Minotaur ini guys merupakan salah satu meta yang sangat-sangat broken ya teman-teman. Karena dia bisa dengan mudah mendominasi di early game dan nge-push turret-nya itu bisa lebih cepet dibandingkan kita pakai MM di Godland gitu guys. Jadi ya kita langsung masuk aja ke dalam gameplay ya guys. Oke guys, seperti biasa di sini kita beli knife 1 seperti biasa biar farming bisa lebih cepat ya teman-teman. Nah, jadi di sini gua akan rotasi ke Godland. Jadi kalau misalnya Godland-nya di atas itu gua start merah dulu. Kebalikannya guys, kalau misalnya Godland di bawah gua start biru dulu. Yuk dibantu like dulu teman-teman biar makin semangat live stream dan kontennya. Terima kasih yang udah bantu like. Kok live stream sih? Nah, jadi di sini kita farming manja dulu cari level 4 lalu rotasi ke Godland ya, cuy. Nah, di sini dibantuin sama Minotaur. Oke, agak lama enggak sih kalau dibantuin sama Minotaur, cuma it's okay, guys. Santai dulu aja. Oke, nah di sini kelihatan tuh angelnya guys ya, di situ di atas kita langsung sikat aja, cuy. Oke, set. Nice, dapet first blood tapi di situ agak ngeframe HP gua guys ya, agak-agak kentang cuy dan ya di situ respect buat Freya-nya terlalu peka ya guys ya. Nah, di sini kita dapat 2 kill di early game. Nah, di sini ada link nih. Bah, langsung kita gaskan ya guys ya, kita retry. Dia ke bait udah tuh lanjut turun belum level 4 tadi kata guys. Aduh, di situ hoki banget dia belum mati sehit ya. Nice. Bang Mino, Bang Banteng. Oke, di sini cari level 4 dulu kawan. Set, Lilianya galak banget mainnya ya teman-teman. Set, Bang Freya kasih tahu bang. Kita langsung nge backdoor dari belakang guys ya biar nggak bisa kabur. Set, ice itu ke sampah sebenarnya guys. Terus make killnya Freya guys ya. Cuma sorry banget Bang Freya. Nah kita di sini lanjut plating aja. Yang penting di sini kita pincangin Godland guys. Kalau Godland udah pincang itu kemungkinan besar udah menang guys ya. Apalagi kalau di early game-nya udah kayak gitu kan. Nah, jadi di sini gue masih ada ulti, gue pengen nge-kill MM sekali lagi ya. Tuh ada MM lagi guys ya. Nah, sebelum itu kita ambil dulu yang hijau-hijau ini, guys. Gue pengen make sure bahwa MM-nya udah pincang ya, cuy. Waduh, mandul kali shadow-nya, Stan. Gimana? Nice. Kok disiksa mulu lah? Gak objektif anjing musuh. Oke, kita di situ udah nge-kill MM 2 kali. Di sini ternyata ulti gue belum kepake ya, teman-teman. Jadi ya di situ merah gue hilang. Kalau kalian perhatiin gara-gara gue kelamaan di Godland, merah gue hilang, cuy. Oke, link-nya udah ulti. Kita tandain dulu nih, guys. Ini dia akan flicker nih. Flicker, dia flicker ke link. Jadi linknya ikutan mati ya guys ya. Terima kasih Kak Angela, sehat-sehat orang baik. Angela dark system anjir bener-bener guys. Oke, di sini ada free turtle. Di sini pinter sih linknya ya. Ini linknya jago guys, serius. Nanti kalau kalian perhatiin di mid game gitu ya. Waduh, di sini free-nya mati di atas ya guys ya. Oh, it's okay, kita farming dulu. Nah karena di sini
Gue merasa MMA itu udah kepres banget di God Lane ya. Gue pengen menangin game lah. Gue pengen menangin lane lain sebenarnya guys. Itu tapi agak-agak salah juga sebenarnya. Harusnya gue fokus ke God Lane terus guys. Cuma it's okay. Kita ambil dulu jungle-junglenya, hijau-hijau guys. Nah untuk mid lane di sini lumayan susah di gank guys ya, karena Lilia itu adalah salah satu mid lane yang susah buat kita pick off, karena ultinya tuh bisa bikin darah dia penuh lagi cuy. Jadi kalau kita paksa buang-buang waktu aja guys ya, jadi kita skip. Oke, kita cek-cek linknya mana nih linknya. Linknya ke bawah ya teman-teman, kita susul guys. Oke, udah ketanda, kita langsung sikat aja bro. Ini jangan di ulti guys ya, kalau kita ulti itu linknya itu ulti kita putus cuy. Buset, di sini Freya triple kill di atas ya, boleh. Nah di sini salah gue lagi nih, gue plating di bawah kelamaan merah gue hilang lagi guys. Buset dalingnya merah gue ini guys ya, ditandain terus sama dia. Cuma kelebihannya kita bisa dapat turret dan ya bisa full plating juga ya teman-teman. Guys, karena di sini gue rada-rada kesel lah guys ya, gara-gara Link itu ngambil merah gue mulu cuy. Jadi gue pengen balas dendam gitu ceritanya ya guys ya. Dan ya di sini gue coba buat ngambil biru dia ya. Oke, kita buang shadow jauh guys biar kita lebih jauh pulang ya. Dan ya sesuai dugaan Indomaret ya guys ya. Indomaret ini sosok ngerusuh loh. Cuman ya. Sorry guys, my bad, Kenjana. Kenjana, teng-teng-teng, tereng. Hai, di situ mulai kebalikan ya guys ya. Link-nya udah berhasil dapat turtle. Nah, jadi agak-agak musuhnya, walaupun udah kalah di early game, gue respectnya kayak gitu guys. Masih bisa ngebalikin gitu loh. Parah kali emang mental-mental pro player ini guys ya. Oke, di sini gue kira itu Lilianya udah ada ulti. Dia udah ulti ya, karena dari tadi kan war gede kan. Jadi gue langsung maksa aja tadi sebenarnya. Cuman di sini syukurnya gue ulti, ulti Haya ditukar sama ulti Lilia dan ulti Angel ya guys ya. Di sini Linknya sangat-sangat barbar. Oke, cabut coy. Nah, di sini merah gue hilang lagi guys ya. Total-total Linknya ngambil merah gue tuh 3 kali, Pak. Gila sih emang jago sih Link-nya ya. Dan ya sekarang ini Link lagi di buff. Kalau nggak salah critical dinaikin 10% gitu loh. Dan ya come on Muntun, masa iya Hayabusa nggak di buff juga cuy? Cemburu banget gue. Cuma it's okay, di sini kita ngambil merah. Kita ngambil yang jungle-jungle kecil deh dulu ya guys ya. Sekarang kebalikan nih, gue yang kena press ya teman-teman. Oke. Ini langsung gue incer R7 ya teman-teman. Tapi dia rapet, dia udah flicker juga. Dapat satu, cuma di sini gue salah pencet lagi coy. Sorry guys ya. Oke dah ya. Jadi di sini santai dulu aja guys. Ini memang agak susah guys ya. Kita jujur gue kesalahannya di early game itu gara-gara gue terlalu banyak rotasi gitu kan. Jadi gue nggak farmingan gue sendiri gitu loh guys. Itu kesalahan kita ya. Cuma it's okay, santai aja. Yang penting di sini teman-teman kita ikutan jadi ya guys ya. Jadi goldnya tuh merata. Ini the turtle, it's okay. Nah di sini sangat-sangat keren dari seorang Freya ya. Dibantai semuanya guys. Kelas bang Freya. Makanya gue dari tadi bilang guys, ini Freya memang imba banget ya guys ya. Oleh kalau udah jadi di awal gitu loh. Oke, di sini gue mau ulti aja, ternyata di situ nyangkut ke R7 ya guys ya. Gue salah pencet lagi gue. Sorry ya, salah pencet banget guys, karena di sini gue baru ganti HP. Jadi kadang apa ya, gue tuh kayak yaudahlah ya. Stand gue dari masa depan, lu jangan buang shadow stand, oh my god. Tidak, di situ Linknya akan nyamperin lu stand. Gue dari masa depan nih. Oh my god, nggak ada shadow, nggak ada shadow. Nah, jadi di sini kita udah mati 3 kali ya, teman-teman. Dan itu sebenarnya bagian dari rencana, cuy. Mati 3 kali sama dengan nge-unlock Sharingan Tomoe 3, guys ya. Yoi, nggak sih kalau mati 4 kali, nah kita baru nge-unlock Mangekyo Sharingan, guys.
Karena di situ ada santapan numpuk, kita langsung gaskan aja guys ya. Nice tuh. Oke, tampaknya di sini Elise sudah mulai berimpact. Lagi ada ulti, kita langsung ikutan ulti juga guys. Walaupun ulti kita di sini nyangkut ke buff ya guys ya. Luar biasa, Muntun tolonglah bang. Jelek banget cuy ulti Hayabusa. Asli guys, ini kita langsung lord aja di sini dikuali comeback ya teman-teman. Oke, nice. Ya bantuin cok. R7 di mid ya guys ya. Dia ngambil, dia nge-push mid kayak itu. Oke, nice banget. Buset, trainer apati from R7. Baik, bang link langsung ulti aja guys. Langsung skill 2 aja guys ya. Aman aja, aman. Linknya udah ulti. Oke, di sini kita ngambil tower keluar dulu aja guys. Tower luar, di sini nggak ada shadow. Wah gila cow, Freya-nya. Tuh kan, gue udah bilang guys, Freya Mino ini benar-benar OP cow. Ah Angel aja bang ya, one sih dia guys. Nah di sini kalau dipikir-pikir seharusnya kita bisa end sih guys. Cuma nggak tahu kenapa nggak gue end ya guys ya, membagongkan. Ma, that's okay bro. Waduh, di situ udah war ya guys ya. Minonya masih di belakang. Kita langsung ulti aja. Ini semoga dapat satu nih kita. Ah iya, dapat. Lumayan dapat SMA ya guys ya. Ini war terlalu cepet cuy. Soalnya minonya masih di belakang ya guys ya. Cuma it's okay, dua tukar dua. Ini dia nggak ada ulti. Udah pakai purify, nice banget bro. Kita kejar aja guys ya, apalagi di situ landing atas itu ada minion ya, jadi kita bisa masukin aja, kita bisa dive aja bro. Nah, baru kita sikat ini guys. Nice. Sini kayaknya kita belum bisa end sih, karena ada linknya juga udah hidup kan. Jadi kayaknya kita keluar lagi deh guys. Tapi sebelum itu kita ngambil dulu nih guys, buff link ya. Oke, nice. Set, hindar dulu, baru kita ulti. Mati, nice. Lore aja bro. Main aman dulu, garansi guys. Tapi di sini respect sama Freya-nya guys ya, Freya-nya emang tuh strong aja. Cara masuk tim fight-nya nih. Nah, karena di sini kita punya Mino, jadi kita unggul banget dalam hal ngedive ya guys ya. Apalagi temen gue memang ini tuh dijago gitu inisiasinya. Dia pakai hero selain Mino itu tetap jago, guys. Oke, dan ya kita tungguin aja Minonya lompat ke belakang, langsung kita sikat aja walaupun di sini gua nggak tahu gua ngekill apa guys ya, nggak ada kayaknya. Kayak gua nggak dibutuhkan gitu loh. Cuma memang guys di sini MVP-nya udah pasti Freya dan Minotaur ya guys ya. Gue cuman jadi pelengkap doang. Jujur gue agak-agak banyak kesalahan di game ini ya guys ya. Gue gak terlalu, apa ya, gue terlalu fokus buat bantu orang lain. Sedangkan ya gak, kita gak farming gitu loh. Itu salahnya gue guys ya. Seharusnya gue farming, nanti gue yang gendong atau gimana-gimana. Tapi ya udahlah ya, jadi ini pelajaran aja. Thank you so much yang udah nonton. Dan di sini sekali lagi respect buat R7 ya guys ya. Dan ya, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe kalau kalian berkenan, dan ya, see you in the next live stream more content. Dadah semuanya.